Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda semua. Saya Putri dan terima kasih kerana masih bersama saya dalam rancangan Mitos vs Fakta. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita saksikan lagi mitos-mitos yang sering diperkatakan. Banyak khabar angin yang mengatakan bahawa vaksin COVID-19 mengandungi microchip. Adakah ia mitos atau fakta? Menurut sumber yang boleh dipercayai, ianya sama sekali mitos. Tidak sama sekali benar, kerana jika benar, ia mudah dikesan. Dan saya juga ada dengar mengatakan vaksin COVID-19 menyebabkan kemandulan. Tidak ya, tuan-tuan dan puan-puan. Tiada bukti yang mengatakan bahawa vaksin ini menyebabkan kemandulan. Dan untuk pengetahuan semua, kepada sesiapa yang ingin meningkatkan kuantiti dan pergerakan sperma, LEAF enzyme telah terbukti dapat meningkatkan aktiviti dan jumlah sperma. Anda boleh lihat di carta berikut. Dan saya yakin ramai dah dengar buah-buahan yang kaya dengan enzyme, betul tak? Macam nenas, papaya, mangga dan banyak lagi mempunyai ciri-ciri anti radang untuk merangsang dan meningkatkan fungsi sel darah putih kita untuk memastikan kita sentiasa dilindungi dengan baik jika tubuh kita diserang virus. Tapi anda tahu tak? Kita mempunyai alternatif lain yang lebih baik dan mudah. Terdapat semua suplemen enzyme kompleks semula jadi yang ada di pasaran dan kajian klinikal yang telah terbukti. LEAF dan Life Enzyme terbukti meningkatkan kesihatan hati dan darah bagi meningkatkan status nutrisi dan imuniti kita. Baiklah, jangan lupa sentiasa patuh SOP kerana sekarang ini masih lagi keadaan bahaya. Jaga SOP dan jangan lupa untuk tingkatkan imuniti badan. Sedikit nasihat daripada kami di CNI. Bersenam-bersenam juga, tapi kita kena ingat, kena tambahkan suplemen yang mencukupi untuk keperluan imuniti badan kita. Dan untuk pengetahuan semua, ester C dapat mengekalkan dalam badan kita 5 kali lebih lama dan mendapat skor penyerapan 2 kali lebih tinggi berbanding dengan suplemen vitamin C yang lain. Dan untuk pengetahuan semua, cendawan susu harimau dan linzer telah diketahui menyokong sistem pernafasan kesihatan serta menguatkan sistem imun badan juga. Dan untuk pengetahuan semua, Tun Dr. Mahathir yang sekarang berusia 96 tahun telah menikmati faedah kesihatan dengan mengamalkan cendawan susu harimau. Tahu tak? Malaysia telah terkenal dengan budaya cendawan susu harimau dimakmal dengan hasiat 5 kali ganda. Makanan tambahan dengan kombinasi kedua-dua, cendawan susu harimau dan juga linzer, akan menjadi combo yang baik untuk diet kita, terutama ketika paru-paru kita sekarang menjadi mangsa pertama wabak. Oleh itu, kita haruslah bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri sendiri. Terima kasih dan jumpa lagi, insyaAllah. Stay safe!